Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara menghapus akun Google secara permanen di HP Android. Kalau kalian mempunyai akun Google kemudian nggak kepake, ataupun akun Google itu menyimpan 1000 masalah, maka sebaiknya dihapus. Apalagi menyangkut tentang mantan ya. Buanglah mantan pada tempatnya, ya. Lebih baik kalau ada kenangan pahit, dibuang saja untuk akun Google-nya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah. Silakan kalian tonton videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kapuk ini. Ya, sorry pakai kacamata karena matanya lagi merah. Ya. Oke, untuk melakukan penghapusan Google secara permanen, pertama silakan kalian buka aplikasi Chrome. Kemudian silakan masuk ke google.com. Nah, sebelumnya pastikan kalian mengingat kata sandi dari akun Google yang akan dihapus. Jika di aplikasi Chrome ini sudah ada akun Google-nya, maka silakan gunakan untuk mode penyamaran. Klik titik tiga, kemudian pilih mode penyamaran. Nah, di sini kita masuk ke google.com ya. Oke, berikutnya sekarang kita login menggunakan akun Google yang akan dihapus tersebut. Oke, kita masukkan untuk emailnya. Ya, ini contoh akun Google yang akan saya hapus, kemudian pilih berikutnya. Lanjut lagi masukkan untuk password. Jadi pastikan kalian harus mengingat passwordnya terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya. Oke, setelah berhasil masuk ke akun Google yang akan dihapus, berikutnya klik tanda menu yang ada di atas ini. Kemudian kita pilih akun. Setelah itu pilih data personalisasi. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, lalu pilih ya, pilih hapus layanan atau akun Anda. Ya, di sini sebelum menghapus kalian ada dikasih beberapa pilihan. Di antaranya langsung menghapus atau mengekspor data terlebih dahulu. Kalau kalian ingin menyimpan data-data seperti foto, video yang tersimpan di akun Google, maka pilih saja ini. Dan nanti kalian bisa mendownload untuk data-datanya dan disimpan di memori penyimpanan internal. Tapi kalau itu ternyata kenangan pahit, ya nggak usah ya. Langsung aja kita pilih hapus akun Anda. Nah, di sini kalian memerlukan password lagi, silahkan masukkan. Kemudian berikutnya. Berikutnya akan ada pemberitahuan dari Google yang harus kita baca. Dan ini bukan basa-basi, bisa kalian lihat. Intinya, semua data akan terhapus secara otomatis. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu centang semua. Setelah itu, hapus akun. Oke, sudah selesai. Bye-bye Google, bye-bye kenangan pahit. Dan akun sudah terhapus secara permanen. Oke, itu dia trik singkat atau cara singkat untuk menghapus akun Google secara permanen dan semoga bermanfaat. Buat kalian yang suka video ini, mohon di like dan kalau tidak suka, silahkan di dislike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.